Ratusan mahasiswa dan dosen Universitas Negeri Jakarta menggelar unjuk rasa di Jalan Pemuda Rawamangun, Jakarta Timur. Dalam aksinya, massa mendesak pemerintah menurunkan sejumlah biaya dan stabilisasi harga bahan pokok. Massa juga menyoroti praktik bernegara yang dilakukan Presiden Joko Widodo saat ini yang dinilai mulai meresahkan. Tugasnya tidak lain, mencari kebenaran ilmiah. Jika melihat di depan matanya ada masalah, dia harus bersuara. Dan di depan matanya terlihat ada krisis, harga beras naik, masyarakat di bawah menangis di bawah. Masyarakat terancam masa depannya negeri ini. Pertikaian-pertikaian politik harus segera diakhiri, harus mengabdi pada rakyat. Karena itu, kampus ini jangan dicurigai, karena mereka menyuarakan kebebasan ilmiah.